Ni yo kakek mana pergi? Tu. Sampai pergi. Mana tadi ni panjang mana? Tu kedopan tadi ya. Mesti sibuk anak-anak kahwin kan. Mesti sibuk anak-anak kahwin. Oh. Baik, insya-Allah. Kita mulakan pengajian malam ni dengan sama-sama membaca muka kitab. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala kiram ashabul izam. Syaulahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu aywaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran hasana makisina bihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da a'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah وَتَمَسَّكْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Maksudnya wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari esok, iaitu akhirat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha meliputi terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga aku, kata Rasulullah, lebih dia kasihi, melebihinya kasihnya kepada ayahnya, lebih kasih kepada anaknya, dan lebih kasihnya kepada manusia semuanya. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkuru wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wa intifa' wa ifadata wa istifara wa hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasuli wa du'aha ila al-huda wa dalalata ala khairi ibtiwa'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Saja aku berniat untuk belajar dan mengajar, mengambil dan memberi peringatan, memberi dan mengambil manfaat, memberi dan mengambil faedah, mendorong kepada berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, menyeru kepada hidayah Allah dan memberi petunjuk kepada kebaikan, kerana semata-mata mengharapkan kepada redha Allah, mendekatkan diri serta mengharapkan pahala daripadanya, Allah yang maha tinggi lagi maha suci. Yang saya hormati Tuan Imam kita, yang saya lupa, tak lupa juga Tuan Bilal kita, seluruhnya pengurusi surau jatuh kuasa sidang jamaah muslimin muslimat berbahagia. Alhamdulillah, kita banyakkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala
Kenapa bersama sekali lagi tuan-tuan pada malam ini kita sambung kuliah kita, iaitu kuliah sifat 20 suatu pengenalan asas di muka surat berapa tu tuan? Ada? Ha? Ku? 71. 71. Saya tu sisinya 82 pula. 82 ke? 71 kan? Kita lihat 71. Kasi 71 dah baca tu. Eh? Okey. Pembahagian sifat kepada empat pembahagian. Pelajaran kedua. Pelajaran kedua. Okey. Ada tak? Ni, siapa nama budak ni? Ada gambar? Ada gambar tak? FB, tak ada? Tak ada? Tak keluar? Kau punya tak canggih ke apa? Ada? Ada suara? Ada. Ingat apa benda yang tak ada ni? Tinggeleng-geleng. Baik, insyaAllah. Eh? Hai, batuk pula. InsyaAllah. Jadi kita lihat pembahagian sifat kepada empat pembahagian, iaitu soalannya ada berapa pembahagian sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala? Jawapannya terbagi pada empat pembahagianlah. Empat pembahagian. Jadi ada daripada 20 sifat itu dibagi pada empat, pecah empat. Pertama, sifat nafsiah. Sifat yang bangsakan pada diri Allah. Pada diri Allah. Kan? Ha. Itu nampakkan sifat nafsi, nafsiah. Pada diri Allah, pada ain Allah. Jadi ada satu sifat saja telah wujud. Kemudian sifat salbiah. Sifat salbiah maksudnya iaitulah ibarat daripada menafikan segala yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Iaitu merupakan satu ibarat ataupun kepahaman. Maksud ibarat ialah kepahaman daripada menafikan segala yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ada 5 sifat. Iaitulah kidam, baqah, muhalafatu ta'ala al-hawadis, ya muta'ala bin nafsih, wahdaniyah. Wahdaniyah eh. So mana berapa tuan-tuan? Ada 5 lah. Okay, wire ni pula dia kedopan je. Okay. Kemudian sifat mani ada 7. Kudrah, iradah, ilmu, hayat, samad, basar, kalam. Kudrah, iradah, ilmu, hayat, samad, basar. So, ada 7 sifat. Masuk dalam sifat mani. Kemudian sifat manawiyah pun ada 7. Qanu ta'ala qadiran, qanu ta'ala muridan, qanu ta'ala hayyan, qanu ta'ala sami'an, basiran, mutakalli, mutakalliman. So, ada 7. So, jumlah total semuanya adalah 20 sifat yang wajib mengubahlah. So, apa kanak-kanakan sifat nafsiah? Baik. Kita lihat. Yang pertama, sifat nafsiah. Nah, apakah dikatakan nafsiah? Pernah dengar kata nafsiah kan? Perempuan. Nafsiah ni perempuan lah. Nah, biasa digunakan nafsiah ni untuk nama perempuan. Ta marbutah, dia ta ujung tu biasanya guna untuk perempuan lah. Ha, macam tu. Jadi, sini nafsiah ni bukanlah nama orang. Tidak. Ia merupakan satu sifat Allah. Sifat yang dinisbahkan atau disandarkan atau dibahasakan kepada diri. Nafsul, diri iaitu zat itu sendiri dan bukan kepada yang lain. Terkatakan nafsiah. Sifat yang dinisbahkan atau disandarkan atau dibangsakan kepada diri zat itu sendiri dan bukan kepada yang lain. Baik, apakah dia punya definisi dia, pengertiannya? Nafsiah iaitulah hiya al-halil wajib lizat
ma damatiz zat ghairu mu'allalatin bi illatin. Hal yang wajib bagi zat selama ada zat itu tiada dikarenakan dengan suatu kerana. Hal yang wajib bagi zat Allah Ta'ala selama mana ada zat Allah Ta'ala itu tiada dikarenakan dengan sesuatu kerana. Jadi wujud Allah Ta'ala ni bukan dikarenakan dengan suatu kerana, bukan disebabkan oleh sesuatu sebab. Macam wujud kita disebabkan oleh sesuatu sebab. Siapa yang mencipta kita? Allah. Apa tujuan Allah Ta'ala mencipta kita? Liya'budun, untuk menyembah Dia. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tiada aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk menyembahku, kata Allah Ta'ala. Itu tujuannya. Tujuan yang Allah Ta'ala cipta kita ini supaya kita menyembah Dia. Bukan Allah Ta'ala cipta kita ini untuk orang kata sonok-sonok, sia-sia, main-main aja. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannam. Ayat Quran tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Maksudnya apa tuan-tuan? Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan silih berganti siang dan malam, itu merupakan tanda la ayatin li ulil albab, tanda kekuasaan Allah Ta'ala bagi orang yang mempunyai akal yang sempurna untuk berfikir. Kemudian orang-orang yang mengingati Allah Ta'ala, allazina yasmuruna Allah qiyaman, sama ada secara berdiri, waqu'udan, ataupun secara duduk, kan, wa 'ala junubihim, ataupun yang secara baring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka itu berfikir tentang penciptaan langit dan bumi, lalu mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah Tuhanku, tiadalah kau jadikan semua ini untuk sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban, maha suci kau ya Allah, lindungkan kami daripada azab api neraka. Jadi semua yang dicipta Allah Ta'ala ni bukan sia-sia, ada tujuan lah. Terutama kita, terutama sekali kita manusia ni lah, untuk kita niat bulu, untuk kita menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Macam tu. Baik. Jadi sifat ini ada pada zihin, hati dan pemikiran, tetapi tidak ada pada kharif, pada mata kasar. Sifat wujud ni ada tapi tak dapat dilihat. Allah Ta'ala ada tak? Ada. Dia wujud tak? Wujud. Boleh lihat ke? Tak boleh lihat. Itu sebabnya sifat nafsiyah ni mawjud fi zihni wala fil kharij. Wujud pada zihin pemikiran kita, ada tetapi tiada pada luaran pemikiran kita. Mana pada mata kasar kita tak nampak pun Allah Ta'ala ni, tak tahu duduk kat mana, kan. Dia tiada bertempat. Allah Ta'ala tiada bertempat. Kalau Allah Ta'ala bertempat, contohnya berada di langit ke, di bumi ke, di timur ke, di barat dan sebagainya, jadi mustahil lah. Sama macam makhluk, makhluk ni bertempat dan berjihad. Jim ha alif ta mamutah, jihad ni kan berpihak. Pihak utara ke, selatan ke, timur, barat, atas ke, bawah dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala wujud tapi tidak begitu. Macam tu. Baik. Nombor 97 bawah. Disebut juga nafsiyah ini dengan sifat zatiyah ataupun sifat subutiyah.
zatiyah ataupun subutiyah. Ia adalah sifat yang berhubung dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 98 maksudnya apabila kita bicara tentang nafsiyah, ia terus merujuk pada diri atau zat itu sendiri. Bila kita bicara tentang sifat nafsiyah ni, dia terus direct menuju kepada zat Allah. Itu sebabnya sebagai ulama tauhid ni dia kata, kan, bila kita sebut wujud, itulah zat Allah. Bila kita kata zat Allah, itulah wujud, dia kata. Tetapi ada juga khilaf di kalangan ulama sama ada wujud itu in zat ataupun wujud itu ghairu ain zat. Sama ada wujud itu zat ataupun wujud itu ghairu zat. Ada khilaf lah. Itulah. Baik. Nah, perkara ini yang merujuk kepada zat Allah Ta'ala itu sendiri. Sebagai perbandingan bagi manusia umpamanya, apabila disebut wujud ada, secara automatik akan terus tergambar diri atau batang tubuh seseorang. Bila kita kata wujud, si Ali tu wujud, si Abu tu wujud, maka terlalu tergambar pada kepala otak kita, kita tergambarlah wajah Ali. Tergambar wajah Ali dia, wajah Abu macam mana rupa dia. Itu tergambarlah fikiran kita lah. Ali itu ada, Abu itu apa, Ahmad ada. Lalu tergambar pada diri kita tentang batang tubuh Abu, Ali, Ahmad dan sebagainya. Baik. Sebagai contoh, apabila dikatakan Zaid ada di dalam rumah, akan terus membayangkan diri atau batang tubuh Zaid. Bukan kepandaiannya, kecantikan atau kemahirannya. Inilah yang dikatakan sifat yang disandarkan terus kepada zat, zat ataupun diri Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita sebut nafsiyah ni, nafsiyah yang terus tergambar tentang zat Allah Taala. Macam mana zat Allah Taala itu? Wallah alam lah. Hakikatnya tak tahulah hakikat kita yang sebenarnya. Macam manalah? Kenapa yang kita tergambar sebenarnya pun zat Allah Taala ni tak boleh nak digambarkan? Apa yang tergambar pada kepala otak kita, Allah Ta'ala ni begini, 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 itu semuanya lah bukan Allah. Kita tergambar Allah Ta'ala ni macam cahaya, bukan juga. Kita tergambar Allah Ta'ala ni seperti angin, bukan Allah. Kita tergambar Allah Ta'ala ni seperti itu, seperti ini dan sebagainya, semua bukan. Baik. Kemudian ada catatan bawah tu, sifat wujud disebut nafsiyah kerana dia disandarkan terus kepada diri, zat nafsi atau datang daripada zat itu sendiri. Ia berbeza dengan sifat ma'ani kerana sifat ma'ani merupakan sifat yang menempel menumpang pada zat Allah. Sifat ma'ani lain, kudrah, iradah, ilmu, hayat sama besar, ini semua menumpang, menumpang kepada zat Allah. Menumpang pada zat Allah. Baik. Kudrah, perkuasa, menempel, menumpang atau sifat tambahan kepada zat Allah. Sebab itu dikatakan Allah Ta'ala itu berkuasa dengan kudrahnya, bukan Allah Ta'ala berkuasa dengan zatnya. Kalau kita kata Allah Ta'ala berkuasa dengan zatnya, ini namanya, ini termasuk dalam fahaman Mu'tazilah. Mu'tazilah berkata, okay, Allah Ta'ala berkuasa dengan zatnya. Sebenarnya yang betul, Allah Ta'ala berkuasa dengan kudrah dia, kudrah Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, okay, yang kedua, sifat salbiah. Salbiah pula, salbiah ni pun macam nama orang ustaz. Salbiah kan. Tapi ini bukan nama orang, tapi salah satu sifat Allah Ta'ala tadi. Sifat salbiah ni dia ada lima: kudrah, apa, kidam, baqah, muhalafatu ta'ala al-hawadis, qiyam ta'ala binafsi wa daniyat. Lima ini dengan makna sifat salbiah. Apa makna salbiah?
Salbiah maksudnya salbiah ataupun salbun bererti nafi, kerana setiap sifatnya menafikan kekurangan pada zat dan juga sifat Allah Ta'ala. Definisinya, hiya ibaratun ana nafi ma la yaliku bihi jalla wa'azza. Ya, iaitu ibaratun, ia merupakan satu ibarah. Maksud ibarah ni kepahaman. Kepahaman. Maksud ibarah ini ialah amrul itibari lah. Bila jumpa perkataan ibaratun, maksudnya amrul itibari. Amrul itibari. Baik. Itu ibarat kepahaman daripada menafikan segala yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya ialah sebab kidam. Kidam maknanya apa? Mana kidam ialah sedia, kan? Sedia. Jadi mana kita menafikan sifat tidak sedia pada Allah. Kemudian bakok kekal. Jadi kita menafikan sifat tak kekal pada Allah. Muhalafatu Ta'ala dan hawadis. Besarlah rahmat Allah bagi segala yang baru. Jadi kita menafikan, kan, Allah Ta'ala ini ada persamaan. Qiyamu Ta'ala binafsih, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Jadi kita menafikan Allah Ta'ala ini tidak berdiri dengan sendirinya. Wahdaniyat esa. Bila kita sebut esa, mana kita menafikan Allah Ta'ala yang tidak esa. Allah Ta'ala tidak esa. Baik, itu sebabnya dan maka sifat salbiah. Okey, ada catatan situ. Disebut salbiah juga dengan nama sifat adamiah. Adamiah masih tidak ada. Ia bukan sifat nafi. Ia bukan sifat nafi bagi pendapat kedua di kalangan para ulama. Jadi ada ulama menyatakan bila sebut salbiah ini maknanya nafi. Itu pendapat yang pertama. Pendapat kedua menyatakan sebut salbiah ialah adami. Adami, ain dal mim, adami. Okey, apa beza adami dengan nafi? Adami mana tak ada juga. Adami mana tak ada. Nafi mana tak ada. Adakah beza antara adami dengan nafi? Sebenarnya beza. Adami dia lagi luas. Lagi umum berbanding dengan nafi. Berbanding dengan nafi. Adami lebih luas. Itu sebabnya tu, bila sebut wujud, wujud lawannya Adam. Wujud lawannya Ain dan Mim Adam. Kenapa? Kerana mana Adam ni lagi luas. Dia tak sebut wujud lawannya La Maujud. Dia tak sebut wujud lawannya La Wujud. Wujud lawannya La Wujud. Dia tak sebut La Wujud. Tapi wujud lawannya Adam. Wujud lawannya Adam. Sebab apa? Kerana perkataan Adam ini, Ain dan Mim ini, dia punya skopnya lagi luas. Lagi luas. Berbanding dengan nafi. Berbanding dengan nafi. Okey? Baik. Kemudian sifat salbiah ialah sifat-sifat yang membahaskan apa yang tiada kepada zat Allah Ta'ala. Dalam erti kata lain, sifat salbiah ni tidak ada dirinya. Dan dia bukan menetap pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sifat salbiah tu, tuan, dia membahaskan apa yang tiada kepada zat Allah Ta'ala. Contohnya kidam. Lawan kidam ialah sedia. Lawannya tidak sedia lah. Sedangkan Allah Ta'ala sedia. Sedia maksudnya tiada permulaan kepada wujud Allah. Bukan mana sedia tu bersedia, tidak. Yang kita faham bersedia, Ustaz, kalau sedia ni ataupun si dia, itu lain juga. Si dia, siapa si dia? Si dia, S-I-D-I-A, si dia, itu lain. Jadi apa maksud si dia? Sedia. Sedia maksudnya la awalu pi wujudihi. Tiada awal kepada wujud Allah. Itu maksud si dia. Sedangkan bakoh kekal, kekal maksudnya tiada akhir kepada wujudnya. Tiada akhir. Tidak. Manusia pun ada masanya kekal juga.
Tapi kekal kita terhad. Ada masa kita akan binasa juga. Tak kekal. Ada masa besok kita tak kekal juga. Contohlah orang pegang jawatan kan. Dia pegang jawatan sampai 3-4 penggal jawatan lah. Oh, dia masih kekal jawatan itu. Kekal lah algoritma itu. Tapi sampai setakat mana dia kekal? Akan ada pengakhiran lah. Suatu hari nanti sama ada dia meninggal ke ataupun dia kalah dalam pilihan raya ke, dia tak dapat pegang jawatan itu lagi. Orang lain pula akan pegang. Tahu tak? Mana kekalnya tu? Tahan. Kekal dia. Macam tu. Baik, kemudian nombor tiga, sifat ini bermakna menafikan sesuatu tidak layak kepada zat dan sifat Allah. Bagi pendapat pertama di kalangan para ulama, bukan bermakna menafikan zat daripada bersifat dengannya, kerana orang yang menafikan sifat salbiah yang qadim itu daripada zat Allah Ta'ala menjadi kufur dengan ijma' ulama. Nah, nampak? Siapa yang menafikan sifat salbiah yang qadim itu daripada zat Allah Ta'ala, maka dia jadi kufur dengan ijma' ulama. Apakah beza antara nafi dengan adam? Nah, tu ada tu. Beza nafi dengan adam. Setiap yang nafi adalah adam. Setiap yang adam adalah tak semestinya setiap adam adalah nafi. Adam lebih khusus dan lebih Adam lebih umum dan nafi lebih khusus. Jadi penggunaan adam tu lebih khusus. Tu sebabnya sifat yang pertama bagi Allah ialah wujud. Lawan wujud apa? Adam. Dia tak sebut la wujud. Dia tak sebut tak wujud. Lawan wujud ialah tak wujud. Dia tak sebut la tak tidak wujud. Tetapi disebut Adam. Ain dal mim. Kerana penggunaan Adam ini penggunaan Adam ini hanyalah khusus untuk Allah Ta'ala saja. Jadi kita menafikan Allah Ta'ala itu tidak wujud. Dia tetap wujud kekal. Wujud selama-lamanya. Faham tak? Baik. Kemudian, kata-kata ibaratun. Dalam pengertian definisi itu dia kata, ia ibaratun. Ianya merupakan satu ibarat daripada menafikan satu benda yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Jadi kata-kata ibaratul ini ia menunjukkan termasuk dalam kumpulan amrun i'tibari. Amrun i'tibari. Maksud amrun i'tibari ini maksudnya okay, ada pada zihin, ada pada zihin, tiada pada kharij. Ada pada zihin, tiada pada kharij. Itu maknanya amrun i'tibari. Okay. Iaitu satu ibarat daripada menafikan suatu benda layak Allah Ta'ala. Kemudian 102. Ini adalah takrif yang biasa dijumpai dalam kebanyakan kitab tauhid yang membahaskan sifat 20 bagi pendapat pertama di kalangan para ulama. Jadi. Okey, ada lagi makna salbiah yang lain. Tuan-tuan lihat muka surat 85. Okey, apakah makna salbiah yang lain? Walau bagaimanapun, mengikut sebahagian ulama mutakallimin yang lain, bagi pendapat kedua di kalangan para ulama, sifat salbiah bukan bermaksud menafi, tetapi sifat tersebut bermakna ternafi. Sifat salbiah bukan makna menafi, bukan menafikan sesuatu, tetapi bermaksud ternafi. Sifat salbiah berasal daripada perkataan salbun yang berarti tiada dan tidak, ataupun daripada perkataan insilabun yang bermaksud ternapi. Kerana hakikat setiap sifat salbiah bermaksud ternapi atau tidak ada. Tiada dan tidak itu makna lafaz bagi nafiyun. Itulah makna lafaz bagi nafi, nafiyun lah. Kemudian salbiah di sini bukanlah bermakna menafikan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Ta'ala dengan makna melawan
tetapi makna diri sifat daripada qadim sehingga wadaniyat adalah tidak ada. Contoh artinya kidam ialah sidia. Dan makna kidam itu ialah tidak baharu. Jika makna menolak atau melawan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Ta'ala, ia bukan hanya sifat salbiah, malah semua sifat wajib Allah Ta'ala pun begitu jugalah. Oleh itu, apabila sebut mana-mana sifat salbiah, maka akan difaham dahulu dengan makna tidak. Sebagai perbandingan, beberapa perkataan bahasa Melayu yang ketika disebut akan difaham dengan makna tidak. Contohnya botak. Botak maksudnya tidak punya rambut. Bila kita kata botak, orang yang tidak ada rambut. Mandul maksudnya orang yang tidak mempunyai anak. Rompong maknanya orang tak berhidung. Rompong kan hidung dia tak ada lah. Bogel orang yang tidak berpakaian. Itulah. Jadi sifat salbiah tu itulah maksudnya. Bukan makna botak tu lawannya ada rambut. Tak ada. Botak lawannya ada rambut kan? Mandul lawannya orang beranak. Ada anak. Rompong maksudnya orang berhidung. Bogel lawannya orang berpakaian. Tetapi disebut tidak. Tidak berambut, botak maknanya tidak berambut. Mandu tidak ada anak. Kompok tak berhidung. Bogel tidak berpakaian. Itu maksudnya sifat salbiah itu. Ini, tengok sini. Baik, seterusnya tentang tilak sifat mani pula. Sifat mani maksudnya beberapa sifat yang benar-benar berdiri dan ada pada zat Allah Ta'ala. Apakah dikatakan sifat mani? Ya kullu sifatin qamat bi mahallin au jabat lahu bihi hukmun. Ia adalah satu sifat yang berdiri di zat Allah Ta'ala yang mewajibkan sesuatu hukum bagi zat itu. Ia telah untuk mengeluarkan sifat ma'nawiyah nanti. Ini satu daripada definisi lah. Ada lagi definisi lain kepada sifat ma'ni ni. Kalau sebut dalam kitab lain, ma'ni ialah kullu sifatin au mawjudatin qa'imatin bin mawjud au jabat lahu hukman. Setiap sifat yang mawjud yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala yang mewajibkan baginya hukum. Hukum martabat sifat tersebut. Hukum martabat sifat tersebut. Ini adalah satu definisi lain lah. Tak ada yang lain berkenaan sifat ma'ni. Dan sifat ma'ni ini termasuk dalam sifat subutiyah. Sifat mawjudah, mawjud ataupun sifat subutiyah juga. Okay. Itu dikatakan sifat ma'ni. Dan sifat ma'ni ini tuan-tuan, dia mawjud fi zihin wa fil kharij. Dia wujud pada zihin dan wujud pada kharij. Ada pada pada pemikiran kita dan ada pada luaran kita. Macam tu. Okey. Itu dikatakan sifat ma'ni. Okey. Sebab sini dia kata ni dah sebut tak? Sifat mani mawujud pada zihin dan mawujud pada kharij. Iaitu artinya sifat itu bukan zat dan bukan lain daripada zat Allah Ta'ala. Dia bukan zat dan bukan lain daripada zat Allah Ta'ala. Dah kita dah. Baik. Kemudian kita lihat catatan kepada sifat mani. Mana sifat mani? Kudrah, iradah, ilmu, hayat, samak, basar, karam. Jadi perkataan mani berasal dari kata maknan yang berarti sifat. Ia adalah lawan kepada perkataan zat. Jadi mani ini dia sebut sifat mani dia mesti sifat. Dia bukan zat Allah. Tapi kalau kita sebut wujud boleh kita katakan sebagai zat Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana dimangsakan pada zat Allah Ta'ala. Itu dulu. Jadi perkataan ma'ani berasal perkataan maknan yang bererti sifat.
ia adalah lawan kepada perkataan zat. Kumpulan sifat ini disebut ma'ani, kerana semua tujuh sifat ini benar-benar sifat yang menyifatkan tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ia juga disebut sebagai sifat wujudiyah. Wujudiyah mana ada diri. Inilah tujuh sifat yang benar-benar ada dirinya dan menetap pada zat Allah Taala. Okay? Dan setiap sifat ma'ani ini dia ada sifat ta'aluk dia. Sifat ta'aluk. Contohnya kudrah. Kudrah berkuasa. Okay? Allah Taala bersifat berkuasa. Apa ta'aluk pada kudrah? Ialah taksir. Ta'aluk kudrah taksir memberi bekas. Okay? Contohnya dalam kita memotong, kita ambil pisau, kita potong kayu. Zahiriatnya kita nampak kita yang memotong. Hakikatnya yang memotong siapa? Allah. Allah yang memotong itu. Zahiriat nampak kita yang potong. Sebab apa? Kerana perbuatan kita itu tidak ada taksir, tidak memberi bekas. Yang memberi bekas ialah perbuatan Allah, bukan perbuatan kita. Sebabnya perbuatan kita itu ghairu taksir. Perbuatan kita tidak memberi bekas. Hakikat begitu. Zahiriatnya kita nampak kita yang buat. Kita yang memotong, kita yang menyepak, kita yang memukul, kita yang menyangkul, kita yang tu, kita yang ni, semua kita. Sebab apa? Sebab yang akan dihukum siapa? Yang akan dihukum siapa? Manusia. Bukan Allah yang dihukum. Bukan Allah yang dihukum. Yang memukul, yang memukul hakikat sebenarnya Allah. Zahirnya kita nampak manusia memukul. Padahal hakikat sebenarnya Allah. Yang memotong, hakikat sebenarnya Allah, bukan kita. Kerana kita meminjam kuasa yang ada pada Allah. Allah bagi pinjam kita kuasa, kita dapatlah. Kalau Allah tak bagi pinjam kuasa, kita nak angkat satu benda pun tak boleh. Nak angkat kaki pun tak boleh. Nak angkat tangan pun tak boleh. Kalau Allah Ta'ala tarik nikmat tadi kan? Kuasa tadi. Cuma, kan? Allah Ta'ala bagi kuasa itu untuk kita buat benda baik. Bukan benda jahat. Bila kita buat benda jahat, kan? Kuasa Allah Ta'ala juga. Tapi dah disalahgunakan kuasa tu. Jadi yang berhak menerima hukuman siapa? Manusia. Bukan Allah yang menerima hukuman. Kan? Mencuri. Zahiriatnya, kita nampak manusia yang mencuri. Hakikat sebenarnya mencuri siapa? Allah yang bagi kuasa pada manusia itu mencuri. Kalau Allah Ta'ala tak bagi kuasa, boleh tak mencuri? Tak boleh mencuri. Tetapi yang kena hukum siapa? Allah kan kena hukum. Manusia yang kena hukum. Bukan Allah. Sebab kenapa tak boleh hukum Allah? Dia Tuhan. Dia Tuhan segala alam. Macam mana kita nak hukum dia? Dia Tuhan segala alam. Allah Ta'ala bagi kita kuasa supaya kita buat baik. Buat baik, bantu orang. Bukan untuk mencuri. Bukan mencuri. Jadi orang manusia telah menyalahgunakan kuasa yang dibagi pinjam Allah Ta'ala kepada diri kita. Jadi yang layak kena hukum siapa? Manusia lah, bukan Allah yang kena hukum. Sebab kita tak boleh menghukum Allah, dia Tuhan sekian alam. Kan kita nak hukum dia? Kita. Baik. Pastinya tuan-tuan, disebut juga dengan sifat wujudiyah pada diri. Inilah tujuh sifat yang benar-benar, yang betul-betul ada dirinya dan menetap pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat-sifat lain termasuk sifat nafsiyah, salbiyah dan manawiyah bukannya ada dirinya, tetapi ia ada daripada segi pemahaman sahaja. Ia disebut sebagai amrul itibari dengan istilah sungguh. Amrul itibari. Hari itu saya dah tahu dah, saya tahu dah. Setiap sesuatu itu tuan-tuan, dia ada empat tahap. Satu, maujud,
Yang kedua halun. Ketiga amnu itibari. Yang keempat ma'dum. Ma'dum. Pertama maujud. Maujud maknanya adalah. Yang kedua halun. Hal ni di antara ada dengan tiada. Antara ada dengan tiada disebut halun ataupun ahwal. Yang ketiga amnu itibari maknanya ada pada zihin. Kemungkinan tidak ada pada kharij. Tidak ada pada alam nyata, tak nampak. Yang keempat ma'dum. Ma'dum ni benda tak nampak lah, tak ada, tak wujud. Okey? Jadi sifat kudrah, kudrah, iradah, ilmu, hayat, samad, basar, ini termasuk dalam amru itibari. Amru itibari. Benda tu ada. Dia bukan masuk amru itibari. Dia bukan amru itibari, tapi dia masuk dalam sifat maujud. Maujud ataupun subuti. Maujudun ataupun subutiah. Nah, macam tu. Baik. Jadi sifat nafsiah, sifat nafsiah, salbiah, ma'nawiyah, dia termasuk dalam amru itibari. Tapi kalau kita sebut kudrah, iradah, ilmu, hayat, samad, basar, dia termasuk wujudi ataupun subuti. Wujudi ataupun subuti. Kemudian sifat mani boleh disifatkan dengan sifat lain. Maksudnya semua sifat mani boleh bersifat dengan sifat nafsiah dan semua sifat salbiah. Sebagai contoh, kudrah, perkuasa adalah maknanya ada atau wujud kerana sifat wujud. Kudrah adalah qadim kerana sifat qadim. Okey? Kudrah adalah kekal kerana ada sifat pokok. Itulah seterusnya, kiaskanlah kepada semua sifat mani yang lain. Gitu. Bila kita sebut kudrah aja, bila sebut kudrah, dia adalah satu sifat yang wujud pada Allah. Kemudian bila kita sebut kudrah, kudrah adalah sifat yang qadim. Kemudian kudrah juga sifat yang kekal, baqah. Itulah seterusnya. Kiaskan pada sifat mani. Maknanya bila sebut satu sifat tu, dia akan berkait dengan sifat yang lain juga. Berkait dengan sifat lain. Sifat mani adalah ada serentak apabila ada zat Allah Ta'ala. Macam tu. Baik, kemudian tuan-tuan, sifat manawiyah pula. Okay. Sifat manawiyah iaitulah sifat yang melazimi zat dan beberapa makna yang lain. Sifat manawiyah ini ialah sifat afal, sifat perbuatan Allah Ta'ala. Kalau sebut dalam kitab ini, dia kata sifat manawiyah al-hal as-sabitatu li zat ma damati zat mu'allalatin mu'allalatan bi'illatin. Hal yang ditetapkan pada zat selama mana zat dikenanakan dengan suatu kerana, disebabkan dengan satu sebab. Disebabkan ada sifat ma'ani, maka ada sifat manawiyah. Disebabkan ada sifat ma'ani, maka ada sifat manawiyah. Jadi sifat manawiyah ini terhasil daripada sifat ma'ani. Jadi sifat ma'nawiyah adalah lazim. Sifat ma'nawiyah lazim. Sifat ma'ani mazum. Ada lazim, maka adalah mazum. Boleh juga kita katakan sifat ma'nawiyah ialah maklul, maklul. Sedangkan sifat ma'ani ialah ilat. Setiap ilat kena kepada maklul. Ilat, maklul. Lazim, mazum. Ada contoh tuan-tuan lihat dengan kotak bawah tu lah. Mana sifat manawiyah? Qawlu ta'ala qadiran, qawlu ta'ala muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Perkataan melazimi artinya sifat tu tak boleh bercerai atau tanggal daripada yang melazimi bagi sifat manawiyah. Sifat makni. Jika dikatakan kadar wa ta'ala itu berkuasa, yang mempunyai sifat perkuasa, maka lazimlah wajib dia bersifat dengan sifat perkuasa. Begitu juga keadaan sifat-sifat manawiyah yang lain. Jadi bila kita sebut hal kadar wa ta'ala itu perkuasa, melazimi wa ta'ala itu berkuasa,
Beliau tersebut hal keadaan Allah Ta'ala itu yang berkehendak, melazimi kepada Allah Ta'ala bersifat berkehendak. Okay. Hal keadaan Allah Ta'ala itu yang melihat, melazimi sifat yang ada pada Allah, iaitu sifat melihat, pelihat ataupun melihat. Jadi sifat manawiyah juga disebut dengan sifat haliyah ataupun ahwal. Haliyah ataupun ahwal, hal ataupun keadaan, hal keadaannya. Okey, ada dalam kotak tu tak perbezaan antara sifat mani dengan sifat manawiyah. Sifat mani ialah usul ataupun asal. Sifat manawiyah pecahan daripada dia. Sifat mani merupakan alat, sebab. Sifat manawiyah maklul, kesan dia. Sifat mani kita katakan sebagai mazum, yang dizalim lazimi. Sifat manawiyah merupakan lazim. Sifat mani wujudi, wujudi ada dan sungguh. Sedangkan sifat manawiyah amrul itibari ataupun subuti, sungguh saja. Sungguh dengan ada sungguh. Beza kan? Sungguh kalau kalau sifat mani ni betul-betul ada, betul-betul ada sungguh. Boleh tuan-tuan? Boleh kan? Perlahanlah. Okey, ada gambar rajah belakang tu, zat dan sifat Allah. Okey, Allah adalah khaliq. Allah Ta'ala ialah khaliq, pencipta. Allah Ta'ala adalah ada zat dia, dan Allah Ta'ala pun ada sifat dia. Allah Ta'ala ada zat dia, cuma zat Allah Ta'ala tak tahu macam mana. Dan Allah Ta'ala ada sifat. Okey, kemudian daripada sifat pula, sifat pula ada yang ada diri, ada ditunjuk pada ada diri, dan ada ditunjuk tidak ada diri tetapi boleh diterima kewujudannya oleh akal. Sesuatu boleh yang sesuatu benda yang boleh terima wujud pada akal, itu namakan sebagai amrul itibari. Sedangkan ada diri itu namakan sebagai wujudi. Sifat mani lah. Sifat mani ini termasuk dalam wujudi. Sedangkan nafsiyah, salbiyah, manawiyah ini termasuk dalam amrul itibari. Jadi amrul itibari dia ada tiga. Nafsiyah, nafsiyah, salbiyah, manawiyah. Yang beritibari. Sedangkan wujudi itu sifat mani. Yang tujuh tu sifat mani ada tujuh. Sifat nafsiyah ada satu. Salbiyah ada lima. Manawiyah ada tujuh. Jadi boleh kan? Dah cukup lah. Warning kau Ustaz. Jadi mending kan lah. Dia sebab ni, dia ni istilah-istilah ni kadang susah kena ingat dia. Salbiyah, nafsiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Ma'nawiyah. Ni bukan nama orang eh. Bukan nama yang. Tapi dalam kita orang Melayu ni, biasalah nafsiyah ni untuk nama orang perempuan. Salbiyah pun biasa gunakan untuk nama orang perempuan. Mani tak ada orang guna kan? Ada. Ada mani kan. Perempuan juga. Manawiyah. Manawiyah tak ada kan? Tak pernah dengar kan? Adawiyah ada. Adawiyah ada. Manawiyah tak ada. Tak pernah orang gunakan perkataan manawiyah. Macam tu. Okey. Joyah adalah. Joyah maknanya. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah. Keratan kita sama lagi dah. Ni agak susah sikit kan benda-benda macam ni. Jadi kalau tuan-tuan ada kitab, bolehlah baca balik. Kat rumah tu tengok boleh kan? Jadi daripada temenung dan darah tu, tengoklah balik semula. Bab tauhid ni walaupun ya susah tapi penting. Benda ni penting. Jadi kita jangan anggap benda ni susah jadi tak penting, tidak. Sebab orang kadang-kadang dia malas belajar. Sebab malas nak fikirlah benda ni dia. Tapi kalau bab duit kan, kau jalah.
Bila bab duit kan, ha, buka jam belah. Yang capek datang potongkat. Kan? Ha. Yang capek datang potongkat. Yang berkurap menghadap angin kan? Yang kurap menghadap angin. Okey? Ha. Bergesot pun boleh kan? Kalau bab duit lah. Ha, buka jam belah orang. Bila bab mengaji ni kadang, yalah, nak tengok yalah. Semangat juga semangat. Kalau orang jenis semangat ni, datang dia. Susah pun, susah tak susah pun datang dengar lah. Hujan lobek pun datang. Ha. Tapi banyak kan kita ni kadang hujan lebat kan. Tentu maghrib ni hujan lebat kadang. Bila hujan lebat je, malih lah pergi lah. Lobek je ni. Tak semangat, hilang semangat ni. Ha. Tapi sebuah tempat tu saya, tempat saya ngajar tu kan, lobek ke tak lobek ke, ramai kat orang tanah. Ada kan? Biasa kalau time maghrib lah, ada uji lah time maghrib tu, biasalah kalau hujan lebat. Ada tempat tu bila hujan lebat dia, hilang separuh. Separuh daripada jemaah tu hilang. Sebab asalnya hujan lebat. Ada sebuah tempat tu, lebat ke tak lebat tu, sama juga. Tak heran tu je lebat ni. Penting dia semangat datang belajar kan. Kita nak. Saya pernah jauh pun datang. Walaupun je lebat. Naik kereta. Tapi zaman sekarang pun dikatakan semua ada kereta. Betul tak? Nak tak nak je. Tak boleh kita pergi lasan dia lebat ustaz. Kereta tu. Kereta lama-lama. Kereta ada, datanglah. Masalah eh. Walaupun je lebat. Buatlah payung. Kau turun kereta kan, pakailah payung. Banyak kereta ni, alasannya hujan lebat. Tu je lah. Kereta cantik kalau orang. Tak bawa lagi datang. Masih datang surau. Tapi tempat lain, sampai pula. Kereta lawa-lawa kan. Nah, itulah dia. Okey. Sekadar itulah perbincangan kita malam ini. Ada soalan tak? Ada soalan? Tak ada. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa yaqinan sadiqan wa alim taqabbala usan halalan mubarakatan katsira wa asyan ya fatta ya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifatika wa ta'ala fa'arifin. Allahumma faqina fi din, Allahumma faqina fi din, Allahumma ja'al hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqin ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Qabala Allahu minkum minna minkum taqabbal ya karim.